Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel video YouTube saya. Di sini saya akan membagikan lagi tentang tutorial di Microsoft Word. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat navigasi di Microsoft Word. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat saya sudah membuat contoh bab dan juga subbab ini yang nantinya akan muncul di navigasi ya. Nih. Jadi nanti ada muncul kayak gini nih. Nah, ini. Ya, nanti ada muncul navigasi ini di sini ya. Jadi ini contohnya ya. Ini contohnya nanti saya akan buat di sini. Oke, untuk yang pertama ya dari teman-teman di sini dibuat terlebih dahulu seperti yang saya contohkan. Kemudian teman-teman di sini agar di sini nanti terpisah ini dari bab 1 dan bab 2 ya. Nanti teman-teman terlebih dahulu tempatkan kursor ya yang sini nih biar nanti kata pengantar dan juga daftar isi terpisah ya di halaman yang berbeda. Contohnya ya, letakkan kursor di bagian belakang pada baris kedua ini nih, terus kontrol di keyboard, kontrol enter, kemudian bab 2 juga kontrol enter, kemudian kontrol enter, tombol kontrol enter, tampilan kontrol enter ya. Oke, kita ke tes dulu. Nah, sebelum dimunculkan nanti tampil di navigasi, terlebih dahulu bagian judul ini teman-teman blok, kemudian ke home, nanti jadikan heading 1 ya. Jadi untuk kata pengantar itu heading 1. Oke. Dan untuk heading 1-nya ini coba dimodif ya. Biar nanti sesuai dengan kaidah penulisan formatnya. Misalnya di sini pakai Times New Roman. Terus pakai nomor 12 ya. Terus warnanya warna hitam. Jadi ini diarahkan kursornya di klik kanan itu modify ya, silakan atur. Di sini ada jenis hurufnya, ini ukuran hurufnya, ini bold, ini italic, ini underline, ini warnanya ya. Kalau misal sudah tinggal klik oke ya. Jadi nanti tinggal klik heading 1 ya. Ini untuk kata pengantar heading 1, kemudian untuk daftar isi belum dipisahkan. Ini daftar isi ya. Daftar isi silakan di heading 1. Ya. Heading 1-nya di modif lagi. Diarahkan di tengah. Mana ya ini? Ya, diarahkan di tengah. Nah, ya. Ini tengah, habis itu pendahuluan juga. Ini masuknya heading 1, kemudian untuk latar belakang dan ini sampai dengan manfaat hipotesis, ini masuknya ke subbab ya. Jadi nanti teman-teman bikin ini ke heading 2 ya, nih, di heading 2 tapi terlebih dahulu di modify ya biar nanti sesuai dengan teman-teman nih ya. Ini kita 12 ya, itu pakai Times New Roman. Nah, habis itu ini tetap di sini ya. Nah, ini mana tim? Nah, style watch list. Nah, tinggal di teman-teman. Warna biru, oke. Nah, nih,
Nah, itu dua. Sorry, sorry. Maaf, maaf. Ini dua. Itu dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Pasti kok pernah tanya itu dua. Ini dulu ini. Ya tinggal dikasih urutannya. Ini api. Ini. Oke, nah ini kan secara otomatis nih keluar nih ya, langsung ya nih. Ini navigationnya. Nah teman-teman bisa tinggal kasih paragraf di sini ya. Ini kan cuma contoh ya. Yang penting teman-teman tahu cara membuat panel navigasinya di bagian ini di home ya. Nah, ini di heading 1, heading 2 ya. Kalau mau memotifkan klik kanan ya. Oke. Nah, coba kita coba yang ini. Bab 2. Tadi karena masuknya ini heading 1, berarti heading 1. Heading 1. Nah. Oh, lagi. Kita pindah heading 1. Terus 4 1. Nah. 9. Nah, tujuan dari navigasi ini adalah untuk bisa teman-teman langsung menuju ke bagian yang teman-teman ingin tuju. Misal kan ini kan contoh-contoh, tapi kalau misal dari tulisan teman kan bakalan ada tulisan banyak, misal mau ke hipotesis nih, hipotesis gitu. Teman-teman nggak perlu harus scroll gini ya, panjang banget. Tinggal ke navigation, navigasi ya, sorry, navigasi. Tinggal ke misal hipotesis, tujuan, ya, pesan masalah gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya sedikit. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar channel YouTube dari saya bisa berkembang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.